Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Winko Production. Ini ada tamu dari jauh ini. Aton. Jauh sekali. Dari band Blood Majesty yang akan saya review ini untuk masalah album splitnya. Ditemani bersama Pak Yok Record. Selaku label dari Blood Majesty ya, yang rilis versi kasetnya ini yang keluar bulan ini tahun 2020. Untuk pertanyaan Pak Luki ya, atau Pak Falcon, gimana Pak ini bisa sampai split dengan band Patricia ini? Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Bos Mas Bim Co-Production. Dan saya sangat berterima kasih sudah bisa disebutkan dengan band yang luar biasa, band dari luar negeri, Indonesia. Oh ya, ini sebelumnya ini perkenalkan ya, dari vampir ini, dari vokalnya Mbak Majesty dan Mbak Dhani, dari gitarisnya Mbak Majesty. Untuk personil lainnya gak bisa datang ini, ada keperluan. Yang satu kerja jauh, yang satu keperluan lain. Ini Pak, untuk ini penjualannya dari Pak Yo Record ini ya, untuk penjualannya splitnya ini gimana Pak? Ya alhamdulillah. Kemungkinan kedepannya mau versi CD itu gimana? Insya Allah kalau full album ya, kalau Yo Record siap ya, siap lebih ya, ke kaset versi kaset. Mudah-mudahan ya, ini untuk versi kasetnya yang ini laris manis pasaran dan bisa diterima masyarakat kepada kolektor-kolektor kaset, terutama pecinta musik black metal di tanah air ini ya. Amin. Responnya gimana Pak ini dari band Magisianya? Mungkin pernah kontak sama band Magisianya atau gimana? Seling support? Saya akan sedikit saja. Saya cuma berharap semoga dari Magisian sendiri bisa menerima kekurangan dari band ini. Dan saya juga sangat berterima kasih sudah bisa bersekutu dengan band yang sangat baik. Mudah-mudahan kedepannya bisa satu bangun Pak ya. Ya, yang saya harapkan Mas. Usianya bisa kesini, tolong Mas. Ya, bisa ke Singapura. Amin. Ini Blood ini band lama ini, terbentuk tahun 98. Lalu sekarang ngeluarin album split. Kopinya Pak, belakang. Oh beres Mas, kita sampai di mantap. Wong Mas Dhani ini yang kurang ini ya, kopinya sama yang di kopi ya. Yang agak pahit-pahit kok enggak ada. Hah? Yang agak pahit-pahit dikit enggak ada. Oh, ada Pak. Warnanya hitam apa? Ada aja Pak. Kita kemarin kopi. Yang agak ya dan belai. Tanya gue, tanya ya. Pak Fir ini orangnya ya gini, lengean, selebuyon gitu loh. Ya Mas, yang hidup sekali Mas, takut bilang apa-apa. Makanya awet 6, awet 6 awet muda maksudnya. Masa itu saya ada 50 lebih nih. Ini kira-kira kami 50 lebih. Ini bakir ya? Ini masa 80 Mas. Untuk teman-teman yang mau ngontak band dari Blood Majesty mungkin bisa hubungi kemana Pak? Misalkan kalau tentang misalkan ini bisa cari informasi undang undang sunatan atau mantan mau mas lewat level atau ada punya kontak gue sendiri bisa ke kontak saya, bisa ke kontaknya Mas Dhani, bisa ke Mas Dhani, bisa ke Mas Dhani, bisa ke Pak Bapak, bisa ke Mas Dhani juga bisa. Ayo, Pak.
mau dengan budget deh. Yang penting kita militan. Kedepannya apa sudah ada proyek baru atau materi? Ya bisa album mas. Manfur album. Ya makan. Sampai jat situ lah. Jangan. Ya jawab rencana akhir tahun ini kita bisa rilis new album. Kita ini secepatnya jadinya kita akan rilis new album. Titelnya apa Dani? Titel untuk mini albumnya apa? Sesuai sama yang episode Orkestra Song. Itu judul judul albumnya. Iya tahu. Kalau untuk tempatnya ini mau dirilis ke mana ini Pak? Kita serahkan ke wah ini level payah ini levelnya tuh George ya tetap sini saja intinya ke man mas yuk record dan kok dan saya juga tayangkan kepada mereka mbak mana mereka tahu kan mbak alhamdulillah kalau ya masih dipercaya dari band besar gitu buat Majesty. Besar apanya mas? Kalau besar saya nggak kenal sampean. Itu mas besar kopinya kayaknya. Biar kopinya kalau besar nggak kenal sampean, nggak kenal juga siapa. Di PT tidur di rumah, misalkan cuci. Monggo mas. Jangan dingin nih. Pacar ini pacarnya. Bisa kemana-mana enak. Minta kopi enak. Itu gimana? Artinya kan saya punya teman di sana dari Malang. Buat mas Yusni ini pertama gue kemana aja pak? Waduh saking banyaknya teman-teman. Bukan saking banyak, saking anu mas. Gimana pak? Mendem mas. Jadi saya gak ingat. Alhamdulillah sekarang Pak Luki udah topat ya. Kota tua umurnya udah topat alhamdulillah. Topat tahun ada lah. Mau gak ingat gimana mas? Umur 80. Ya lah walaupun lu merendah ini Pak Luki. Itu mau pensiun ya tapi ada anak semua ya. Akhirnya ya dari kota saya di rumah ya. Pulang. Sini lalu ini sorong ini. Pokoknya orang angel mas, mas. Jangan dipercaya omongan saya mas ya. Percaya. Kalau mau ngopi datang ke Pak Luki bisa buka. Bawa sendiri mas. Tengah jilanya. Ini yang angelin. Oh ya untuk penjualan kasetnya ini nanti tempat di speaker ya sama poster untuk box office penjualan pertama ini ada beberapa udah pesan ini juga Pak Iwan alhamdulillah biasanya masih lancar lah ini. Ya untuk mengenalkan itu kita masih belum bisa terutamanya ya bisa kenal di dunia luar katakanlah luar negeri ya sekolah Malaysia atau Singapura kan banyak belum pernah ke sana atau berencana belum pernah ke sini gitu jadi ini bisa tahu lah ternyata Indonesia terutama kayak gini musiknya gitu. Sekian dulu teman-teman informasi untuk review albumnya dari Thomas Yusri Lima Susia ya dari Pak Yoh Record dulu yang rilis akhirnya Pak Luki Thomas Yusri sama Mas Dhani sama Susi itu informasinya dari level dan timnya. Selamat malam, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.